Ya, halo semua teman-teman. Video kali ini kita mau review ya. Review New NMAX. New NMAX udah setahun. Jadi udah 1 tahun. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ini pemakaian 1 tahun ini, guys. Alhamdulillah masih lumayan. Masih lumayan, ban masih tebal. Masih tebal ya. Guys. Dan video kali ini aku review cantolan ya, cantolan buat New NMAX. Karena untuk motor New NMAX ini dia nggak ada cantolan, guys. Nah, susah tempatnya ini. Walaupun taruh skrupnya nggak ada tempat, biasanya yang old ada kan. Kalau old biasanya taruh di tengah di sini. Kalau yang New NMAX susah caranya. Jadi ini sebenarnya ya emang kalau taruh barang besar ya nggak boleh lah over kan. Jadi ini walaupun kecil tapi kekuatannya kuat loh. Jadi ini jangan dianggap ini lemah. Ini kuat, guys. Jadi ini kuat, ini walaupun plastik kuat ini. Ini udah 1 tahun saya pakai gantungan. 2 kilo 5 kilo kuat ini, guys. Kalau untuk yang berat-berat aku gunakan ini. Ini cantolan bongkar pasang ya, teman-teman. Ini nanti dipakai di saat dibutuhkan. Jadi kalau nggak ada barang untuk digantung atau barang-barang yang berat ya nggak dipakai, jadi disimpan. Kita gunakan yang ini kalau yang ringan, maksudnya mau beli makanan, kalau ke pasar tuh sama istri, yang ringan-ringan nyantol sini bisa. Itu teman-teman ya. Kalau ini yang untuk beban-beban berat nih, di atas 4-5 kilo jadi pakai ini. Kalau 2 kiloan 3 masih bisa ini, guys, kuat ini. Kenapa aku pakai yang kecil? Kalau yang besar itu dia cepat lepas, harusnya yang kecil aja, guys. Karena ini bidangnya dia nggak rata, ya. Ini pakai yang kecil aja. Berisik. Oke, okay, thank you ya.